Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Yang belum tahu nama gue siapa, nama gue Nadira Tiffany. Di video kali ini gue bakal bikin DIY old clothes. Jadi gue bakal nge-remake semua baju-baju lama gue jadi baju-baju tren zaman sekarang kayak gini. Dan for your information, gue sama sekali nggak pakai mesin jahit apapun. Gue bener-bener pakai tangan, gue jahit pakai tangan. So, buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Jadi di sini gue pakai sweater yang bahannya nggak terlalu tebel, tapi juga nggak terlalu tipis. Terus di sini gue gunting sekitar 35 cm. Lanjut ke bagian tengah, di sini gue gunting aja bagian tengahnya biar bisa kayak kardigan gitu. Lanjut di sini gue pakai kancing warna putih biar lebih lucu, dan ini ukurannya lumayan gede jadi bisa buat hiasan gitu. Gak lupa gue juga ngegunting bagian ujung dari kerahnya buat jadiin kaitan si kancing itu nanti. Tadah! Karena tadi ada kain sisa, jadi gue memutuskan untuk bikin basic top gitu. Di sini gue bagi dua aja. Dan ini salah banget, seharusnya kalian jangan pakai benang yang warnanya kontras dari warna kain. Mentok-mentok warna hitam lah ya buat warna merah ini. Tapi gue song ide, tadi gue pengen bikin kayak motif gitu tapi fail jadinya. Di sini gue sengaja nyambungin bagian kecil dari top yang tadi karena gue nggak pengen jahitannya ada di samping gitu, gue pengennya dia ada di belakang. Di sini biar bajunya nggak terlalu polos dan lebih match sama kardigannya, gue pakein kancing yang tadi gue pakein di kardigan juga di bagian tali pundaknya. Lanjut baju kedua, di sini gue pakai kemeja flanel. Ini benar-benar simple banget. Kalian cuma tinggal ngegunting 35 cm juga tanpa ada jahit-jahit. And we're done. Untuk style pertama di sini gue bikin basic top gitu atau ya tank top biasa. Terus style kedua di sini kalau misalkan kita mau terlihat lebih kalem bisa agak dibuka gitu shouldernya. Terus style ketiga kita bisa bikin kayak ala-ala Sabrina gitu. Terus style keempat di sini kalian bisa buat ini jadi Sabrina. Ini looknya lebih ke formal gitu. Thank you.
segitu aja video dari gue. Thank you so much for watching. I really hope you guys enjoyed it, my videos. Please like, comment konten apa yang selanjutnya mau gue bikinin. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. So, see you on my next video.